kegiatan anak-anak kelas 9 pada hari ini sampai hari Jumat nanti, mereka melaksanakan ujian akhir sekolah dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Tiap harinya itu ada dua mata pelajaran yang diujikan. Untuk di kelas 9 itu ada 8 orang, 7 perempuan, 1 orang laki-laki. Yang diujikan ada 10 mata pelajaran. Pengawas dalam satu kelas itu ada dua pengawas, yaitu guru yang mengajar bersangkutan dan wali kelasnya. Untuk teknis pelaksanaannya, kami masih melakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami sudah menggunakan ujian, itu menggunakan Android. Jadi menggunakan Google Pro, mereka menjawab soal dari situ, yang nanti insya Allah otomatis mereka langsung bisa lihat hasil pekerjaan mereka.